Assalamualaikum. Kami daripada Kumpulan 5 Skuad Perlindungan Wanita dan Kanak-kanak Kumpulan 2 akan memberitahu sedikit sebanyak tentang isu anak luar nikah. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan anak luar nikah? Anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan menerusi satu hubungan intim seorang lelaki dan seorang perempuan yang tidak mempunyai ikatan perkahwinan yang sah. Dan tahukah anda, menurut Mahkamah Persekutuan dalam keputusan majoriti 4-3 memutuskan, anak orang Islam yang dilahirkan tanpa ikatan perkahwinan yang sah tidak boleh dibin dan dibintikan dengan nama bapa dan perlulah dibin dan dibintikan dengan nama Abdullah. Jadi, apakah isu anak luar nikah yang terdapat di Malaysia pada masa kini? Seterusnya, isu anak luar nikah. Menurut statistik remaja hamil yang berdaftar di Klinik Kesihatan Malaysia pada tahun 2014 sehingga 2018, angka bagi remaja hamil yang belum berkahwin tidak boleh kita pandang sebelah mata sahaja. Seperti yang kita dapat lihat, pada tahun 2017, seramai 3,694 remaja hamil luar nikah. Secara kuratanya, ia dianggarkan sebanyak 300 kes sebulan dan ini bermakna terdapat 10 kes dalam masa sehari. Menurut statistik Jabatan Pendaftaran Negara pula, pada tahun 2010 hingga 2018, seramai 172,811 anak tasah taraf yang beragama Islam didaftarkan. Manakala pada tahun 2019 hingga Januari 2020 sahaja, seramai 25,567 anak tak sah taraf telah didaftarkan. Oleh itu, semua lapisan masyarakat perlu mengambil serius terhadap isu ini. Seterusnya, kita sambung kepada isu berkaitan anak luar nikah di Malaysia. Terdapat beberapa isu yang melibatkan anak luar nikah, antaranya pembuangan bayi hasil seks bebas. Seperti mana yang kita ketahui, isu ini tidaklah asing lagi di Malaysia. Seringkali ia terjadi kerana suspek panik diketahui ibu bapanya tentang anak luar nikah tersebut. Selain itu, terdapat juga isu tentang nikah anak tak sah taraf. Hal ini akan menyebabkan timbul isu seperti siapa yang perlu menjadi wali dan sebagainya. Terdapat beberapa kesan apabila mengandung anak luar nikah. Yang pertama ialah kesan kehamilan luar nikah terhadap mental remaja. Remaja hamil berisiko tinggi menghidap masalah mental seperti kemurungan, tekanan dan stres untuk menjadi ibu bapa. Kurang sokongan dari keluarga dan masyarakat boleh membawa remaja membuat keputusan yang salah dan masalah penyalahgunaan dadah. Ini membawa kepada perasaan kurang harga diri dan mereka akan takut untuk memberitahu atau meminta pertolongan keluarga dan masyarakat tentang kehamilan mereka dan seterusnya akan memencilkan diri atau timbulnya keinginan untuk membunuh diri. Dan yang kedua ialah kesan kehamilan luar nikah terhadap keluarga remaja. Apabila kehamilan remaja berlaku, seluruh keluarga yang terlibat akan menghadapi tekanan dan boleh menjejaskan maruah, hubungan kekeluargaan atau remaja boleh dibuang keluarga. Jika remaja di bawah umur dan belum berkahwin, kehamilan ini melibatkan masalah undang-undang yang menambahkan lagi tekanan kepada remaja serta ahli keluarganya. Seterusnya, saya akan menerangkan faktor berlakunya kelahiran anak luar nikah. Yang pertama, kurang perhatian daripada ibu bapa. Ibu bapa seharusnya memainkan peranan yang penting dalam mendidik anak-anak serta memberikan tunjuk ajar dan contoh yang terbaik kepada mereka. Selain itu, kurangnya didikan agama. Seperti mana yang kita tahu, didikan agama amat penting dalam kehidupan seseorang. Supaya kita dapat membezakan di antara perkara yang baik dan perkara yang buruk. Akhir sekali, pergaulan bebas di antara lelaki dan perempuan. Masalah ini boleh mendorong mereka untuk melakukan hubungan seksual seterusnya menyebabkan berlaku kelahiran anak luar nikah. Di sini terdapat beberapa cadangan bagi menangani isu anak luar nikah. Yang pertama ialah peranan ibu bapa. Ibu bapa adalah tulang belakang dalam pembinaan keluarga yang sejahtera. Maka komunikasi adalah salah satu alat yang penting dalam memperbaiki hubungan yang renggang dalam keluarga. Ibu bapa juga perlu mendidik anak dari aspek keagamaan supaya mereka kenal baik atau buruk sesuatu perilaku dan ibu bapa perlu memberi nasihat dan tunjuk ajar kepada anak-anak. Yang kedua ialah NGO haruslah memainkan peranan yang penting dan lebih cakna dalam menangani isu kehamilan anak luar nikah supaya tidak berleluasa.
NGO harus berubah daripada do little for everything kepada do everything for a thing. Natijahnya, kita perlulah ada NGO yang mana dibarisi oleh individu dan pihak yang komited untuk berdepan dengan isu ini.